So, di video kita kali ini akhirnya gue udah ngedapetin B6. Dua-duanya gue dapet sebenarnya tinggal kita evolve aja ya. Pertama si Flaming Tiger-nya atau si Rengoku B6. Lalu yang kedua ini Luffy. Luffy juga gue udah dapetin. Ya ini sumpah jujur aja, grindingnya aduh, kalau kalian tahu kemarin waktu gue nge-live itu gue bener-bener full untuk grinding, mungkin totalnya bisa 5 jam sih hanya untuk ngedapetin evolve ya, bahan evolve untuk mereka berdua ini coy. By the way ini di sini gue lagi di voice, ada Bang Artes, ada si Mochan. Halo. Ada si Lingga juga teman-teman, buat kalian nggak tahu Lingga juga kalian bisa langsung aja cek channelnya, ada di deskripsi. Mochan juga ya, pasti Mochan udah tahu lah ya, tapi tetap aja ada deskripsi, kalian bisa langsung cek ya teman-teman ya. So let's go, kita evolusi dulu Flaming. Oh my god, Omega, Omega Rare, buh kece ini. Jujur aja gue belum nonton Mugen Train sampai sekarang. Sumpah gak ada langsung waktu siapa ya. Langsung terspoiler di STD. Iya. Langsung terspoiler di STD. Gue gak tahu kenapa ini berdarah-berdarah, kenapa ini? Why? Oh jadi dia tuh berdarah-darah itu karena udah cukup stop. Saya tidak tahu. Jadi ya tolong jangan spoiler di komen ya. Tapi gak apa sih, abis ini gue bakal nonton. Jadi tenang saja, sudah spoiler free. Oke, so langsung ya teman-teman, kita pakai ini. By the way gue masih level 29 ya, gue gak naik. Bukan gak naikin sih, gak ada unit buat naikin lebih tepatnya ya. Kehabisan unit gue gitu kan. Jadi ya gak apa-apa lah, kita showcase pas dia masih level 29 ya teman-teman ya. Satu lagi gue akan bawa Blackbeard, karena kita mau infinite teman-teman ya. Kita akan infinite berempat nih sama siapa lo juga, ada Lingga, ada Mochan juga. Gua akan infinite dan extreme ya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan unit XP terbaik sih menurut gue. Ya, bisa banyak banget sumpah. itu cara gue juga baru tahu tadi dikasih sama Artes ya. Artes coba extreme dan ternyata sekali dapat sampai 10 worth it. Sekali dapat bisa langsung 10 XP unit, guys. Imagine 10 XP unit. So ya, langsung aja. Tempatnya biasa ya di snow ya. Oke, okay, let's go. Silakan masuk duluan. Masuk gua nih. Ya, Anda tahu lah, saya nge-lag. Oke. Oke. Langsung saja, let's go. Oh iya, teman. Kita nanti ketemu pas sudah di map ya. Let's go. So, teman-teman, ya ini kita udah ada di map-nya dan Rengoku ini sebenarnya kalian bisa langsung taro. Ini dia early unit, teman-teman, karena harganya cuma 500 ya. Pas sih. Jadi kalian bisa langsung taro ya, teman-teman. Di sini akan gua pakai agak belakang aja ya, karena ini extreme dan infinite, jadi lebih baik gue taruh di belakang aja ya, di sini nih ya. Gue taruh di sini dulu atau di depan sini aja deh ya, depan sini. Jadi yang decelerate bisa langsung kena, gak bisa pak, decelerate-nya kecang bet. Sini jangan situ ya, bener. Di sini aja nih. Kecang banget. Ya, teman-teman ya. Misi bang, kecang bet itu decelerate apa pan nih? Biasa decelerate sampai sini, kalau infinite biasa udah mulai pelan guys. Iya. Oke, okay. Oh ini God. Dia untuk Rengoku. Kalian inget ini belum di-upgrade sama sekali, dia masih upgrade-nya 0 tuh ya. Dan dia udah punya damage-nya 153 coy. Wow gak sih? Gue wow, mungkin ya. Jotaro kali ya, Jotaro gue. Iya boleh langsung Jotaro aja. Ini game-nya. Imagine guys, 153 loh, ini burn loh. Level 1 coy, bukan level 1, maksud gue belum di-upgrade sama sekali ya, upgrade 0 gitu ya. Tapi ya ini sih apa SP-nya memang 6 temen-temen. Tapi menurut gue 6 itu ya untuk sekarang masih normal lah ya. Di atas 10, nah itu udah mulai gak normal tuh. Gak normal. Iya udah mulai gak normal, tapi lama. Dengan pengecualian ya, kalau misalkan damage-nya gede, atau misalnya kayak Bebe, atau misalkan kayak Broly ya itu gak apa-apa lah ya, jangan kayak Armin ya. Armin emang gede sih, cuman range-nya itu sedih sekali. Kecil sekali. By the way, Vin, jauh banget Vin, gila. Rumah. Coba lihat yang level 80 deh. Kenapa? Oh my god, the damage. Jauh ya. Oh ya, by the way disini ada level 80, ini punya Lingga ya. Ini sama cuy, dia level 80 juga tapi punya gue masih 29 ya. Kan bisa ini sekalian kita bandingin nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih. Tuh. Ya, 29 153 belum di-upgrade sama sekali ya. Sedangkan level 80 214. What? Dia tuh gini, Sam. Anda map. Iya, enggak gitu anjir, enggak gitu. Anda ngomong iya. Enggak. Oke, kita langsung ya teman-teman, kita upgrade pertama harganya murah ya, 400 ya. Murah, wow. Pak, murah. Cheap dan so, dia nambah. So cheap. Iya, dia nambah 127, tapi dia nggak nambah range dan dia tidak mengurangi SP sama sekali. So, nggak apa-apa. Kita upgrade aja. Boom, let's go. Damage-nya 281, teman-teman ya. Burn loh ini. Coba kita lihat ya. Ini, sakit sih. Animasi keren sih. Animasinya kece sih, teman-teman ya. Wait,
Oh iya, ngebakar sih, benar sih. Oke, sip. Gila GG Gaming sih. Tunggu kita lihat dulu. Waduh, nih. Kalau level 80 di upgrade pertama, teman-teman udah mau 400 damage-nya. Hey, apaan nih? Apaan tuh? Setengahnya 400. Ya. Setengahnya. Gila. Oh iya, udah hampir setengah berarti. Ini fix sih, kalian mesti mentokin sampai 80 sih kalau menurut gua ya. Fix mesti dimentokin, apalagi kalau kalian pakai untuk story atau infinite. Cuman gua atau si infinite nih bagus apa enggak sih? Kita coba lihatnya nanti teman-teman ya. So ya, yeah, ini akan udah ada duitnya, gua akan upgrade lagi sama ya, nambah damage tadi. Pertama juga kayaknya 127 deh. 128 ya. Kita update lagi di upgrade kedua dia akan nambah 2 range. 2 range doang tapi enggak apa-apa. Tapi nambah damage 127 enggak apa-apa. 750 harganya, go. Let's go. Oke. Okay. Not bad sih 400 ya. Upgrade kedua kita lihat yang level 80 berapa upgrade kedua? Yang ini Pak, belum ya? Belum yang ya? Yang ini udah. Yang ini udah nih ya. Oh my god. Udah mau 600 coy. Funny, jauh guys. Fix, naikin sampai 80, naikin jauh. Buset dah. Oke, okay, ini upgrade ketiga white chip juga 1000 ya. Dia nambah 2 range, enggak ngurangin SP sama sekali. Jadi SP-nya kayaknya sampai akhir bakal 6 teman-teman ya, tapi enggak apa-apa sih. Karena damage-nya gila ya. Karena dia ya burn, sekali lagi dia burn teman-teman ya. Dia akan nambah 153 damage. Lalu merubah animasinya, skill-nya apa nih? Flame Dash, kita coba cek aja teman-teman ya. 1000. Let's go kita lihat apakah animasinya sama. Wait, beda coy. Oke. Okay. Animasi beda kah? Mari kita lihat. Oke. Okay. Wih, kece sih. Slash dia. Kebiasaan, gue baru ninja. Kenapa? Lu, Lingga, Mochan punya Rengoku semua. Oh iya dong. Anda tidak ya. Anda tidak punya ya. Lu udah punya B5 gua sih. Oh iya, gak apa-apa. Tinggal dinaikin doang, tinggal butuh bahan evolve doang. Guys, bahan Bang Hates tuh masih level 40. Berapa tes lu? Level berapa tes? 45 guys. Bayangin ya, 45. Masa kalian semua yang levelnya tinggi-tinggi bang. Aku nge-spin gak pernah dapet B5 bang. Padahal levelnya udah 60-an ya, 70-an. Itu coba dipikir kembali cara dan kalian nge-spend gem kalian ya. Dan gini, di sini tuh gak bisa ngasih gems, gak bisa ngasih apa-apa ya guys ya. Iya, kecuali beli sih. Cuman ya Bang Artes kayaknya baru satu kali ya beli ya. Jadi harusnya gak pay to win lah. Iya, ya, jadi... Nah, yang sering saya pak, yang sering mah saya iya. Lah. Jadi sering gini, saya. Jadi tuh kasih pelajaran aja guys. Jadi kalian jangan nge-spend gem untuk ngegacha kalau belum PT kalau menurut gua ya. Kayak gua kemarin aja inget gawan kemarin gua bilang wah mau gacha nih dapat gacha gak gua tahan sampai PT coy baru gua bisa dapetin 2 Rengoku sekaligus dalam satu PT GG Gaming gak? Jebol gak? Tenang. Mati kah? Mati guys. Apa nih 40.000 dari? Oke. Jadi ya nggak usah bergaya teman-teman ya. Tidak usah bergaya, main-main yang namanya ekstrim ya tolong, apalagi sambil showcase jangan ya, Wan, ya bener ya. Kalau mau nyoba sih nggak apa-apa ya mau nyoba. Kalau mau nyoba nggak apa-apa tapi jangan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai berapa ya? 3 lah ya, upgrade ketiga lah. Ini upgrade pertama, upgrade kedua, ya upgrade ketiga kalau nggak salah 1000 ya bener ya. So ya, pokoknya sampai dia berubah jadi flame deh ya, gue nggak sampai berubah jadi flame deh. Oke, okay. Kita udah balik lagi ke tempat tadi kita meninggal ya. Gila GG Gaming guys, ini range-nya 24 coy, imagine. Oke, kita naikin lagi langsung teman-teman ya untuk upgrade ke-4. Ini upgrade-nya lumayan banyak ternyata ya. Kita langsung aja upgrade ke-4. Dia nambah 2 range lagi dan nambah 223 damage teman-teman. Wow. Tapi yang mati gak berubah ya. Wow gak sih? Apalah, by the way, lu bawa Erwin gak? Gue bawa ini kok, tenang aja, gue bawa Onwen. Tenang, gue bawa Onwen. Lihat guys, ini imagine 700 burn. Lihat nih, lihat clowner langsung hilang ya. Ini semua nih yang damage yang kayak gini-gini 1000 nih. Pokoknya padahal nih gue di map yang lumayan tinggi teman-teman ya. Jadi harusnya sulit gitu kan. Oke, langsung aja kita naikin lagi ke upgrade ke berapa nih? Upgrade kelima berarti ya. Upgrade kelima dia nambah 255 damage lagi teman-teman ya. Wow. Dan dia nambah 2 range lagi. Ini range-nya nambahnya sedikit gitu teman-teman. Ya ini akhir-akhir kayaknya gede nih. Kita langsung aja 1500 tapi harga coy. Wow, lumayan ya. Oke. Okay. Iya lumayan enggak mahal-mahal banget sih sebenarnya sih, tapi untuk story cocok lah kayak gue sekarang nih. Ini yeah. Kan story teman-teman ya. Cocok nih, cocok banget dipakai. Langsung aja coy. Upgrade ke apa nih? Upgrade ke berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, upgrade ke 6 ya, buset banyak banget. Upgrade ke 6
nambah 15, nah ini dia nih, nambah 15 range, terus nambah 1000 damage, wow, oke, gede banget ya, dan animasi berubah nih, set your heart ablaze, ini pasti spoiler ya, oke, dia berubah jadi circle AOE teman-teman ya, tadinya dia con AOE, sekarang berubah menjadi circle AOE, GG animasinya, wah. Wow, oke, gue demen sih, gue demen satu unit kali ini ya, 2000 damage aja. Ini broken gap, I don't know, mungkin sangat unit broken. Sangat broken sih menurut gue ya. Ya untuk story ini broken nih, lihat yang damage-nya yang ke 20.000 nih. Dia akan nyerang yang 20.000, kita lihat berapa seberapa cepat dia ngabisin yang 20.000 ini ya. Hilang guys, ini pada cloner loh. Hilang yang 20.000. Wah, gila sih. So, ini worth it sih. Oh ya kenapa? Gue mau nanya, lu nggak ngasih ada troops paling OP di sana? Di tempat lu? Mana? Apa? Biru. Troops biru paling OP. Udah. Mana? Punyanya ini tiga. Where? Buset nih FPS gue sampai drop anjir. Di mana where? Depan ring. Mana Lingga? Oh my god. OP loh ini. The best unit in the world. Ya, gak ada. Makan ini sangat OP ini dengan damage 12. Wah, luar biasa. Pengen nih. Kecil loh, Pak. Gue pernah ketahuan apa OP. Paknya dulu lah, Bro. Bukan, OP bukan karena itu, Pak. Gini nih. Karena kalau misalkan Airwind, kayak Onwind gitu kan, ngebusa bentar. Kalau itu ngebusa selamanya. Ini unit terpenting di ASTD karena tidak akan ada orang yang tidak memakai unit ini teman-teman ya, tolong kalo ya. Kalau di kantong warna putih, kalau dikeluarin biru, aneh sih. Iya, aneh ya. Oke, tunggu sekali lagi nih. Gila, mahal banget coy. Untuk upgrade terakhir teman-teman, dia nambah 10 range. Aja range-nya gede banget weh. 53 total ya. Dan nambah 1800 damage. Tapi teman-teman ya, gila. Tapi emang upgrade-nya lumayan mahal, 5000 ya. Jadi gak apa, kita upgrade aja 5000 gaming. Tapi ya, imagine berapa dia damage sekarang? 3900 burn. Game gaming ya, ini bocil damage mungkin bisa kali ya. Bisa gak sih jadi bocil damage? Bang Artes, Mochan, Bang Ninja, gimana? Bisa bang. Bisa jadi bocil damage ya? Bisa. Ini level 80 upgrade masnya. Iya, nih kita coba untuk boost teman-teman ya. Kita boost pakai Onwind. Kita boost satu kali aja, gak usah banyak-banyak. Kita coba boost satu kali aja. Berapa? 7400. Hey, 7400 burn. Apaan yang berisik? Oleh, Jiraya bilangin apa lagi? Tolong ya, 7400 burn. Itu satu kali buff. Coba kita buff dua kali teman-teman ya. Taruh sini, kita coba buff tiga kali teman-teman ya. Bedanya belum bisa belum? Oh, belum bisa, oke. Kalau gitu tinggal kita tunggu dulu teman-teman. Ini karena si Onwin-nya masih belum bisa yang di sebelah rank kuku ya. Sementara itu, gue baru dapat satu unit ini nih. Nah, maka B5. Guys, oh, ada sesuatu yang mantap nih guys. Oh, Nani, what is that? Lihat belakang. Oh, mana? Apa ini? Tsunami? Oh my god, huge tsunami. Masih ada ternyata yang pakai WBB6 ternyata teman-teman ya. Sudah lama tidak melihat air. Sudah lama kita tidak melihat tsunami ini ya, karena memang tidak berguna. Tolong ya, tolong di buff ya, tolong. Hey. Ini kan kebakar, dikasih tsunami mati dong apinya. Oh iya bener. Oke, ini kita coba untuk menangin aja teman-teman ya. Karena ini lumayan susah sih. Tapi tenang aja. Udah ada Rengoku coy. Rengoku dengan damage segila ini gitu. Kita pasti menang. Perlu apa? Kita cuma angkat tangan doang karena ada Rengoku. Iya, ini tolong ya. Ini saya FPS-nya sampai drop ini. How? Bedanya 1000 ya, main level 80 ya. Oh iya mana? By the way, si Lingga tadi punya level 80. Dimana Ling? Aduh gak kelihatan Ling. Wah bener. My god. Mana? Oh ini. Buset. Ini level 80. Onwind di bus aja 5000. Onwind kita coba bus ya. Kita coba bus yang punya gua dulu. Aduh, lu salah taruh situ lagi. Nih kita bus. Full Onwind stack. Oh, full Onwind stack berapa tuh? 11.000. 11.000. How? Mana dia sih? Ini sih daripada Lingga 10.000. Kan ini full stack. Nah, Lingga cuma satu kali. Oh. Lingga cuma satu stack doang nih, gua 3 stack. Wah, imagine guys. Level 29 aja udah 11.000. Level 80 berapa ya? Coba. Kita coba ya. Kita coba bus punyanya Lingga ya. Lingga punya level 80, kita coba. Sudah ada bus. Penasaran gue, bentar. Ini satu lagi di mana nih? Aduh, nggak punya duit, tolong. Apakah akan berakhir? Tidak, apakah udah lawan bos? Wah, udah ya? Sudah. Buset, busnya berapa itu, Dare? 3 juta, buset.
Oke. Okay. Aduh, gak cukup teman-teman. Bentar, gue harus hapus satu ya. Gue hapus aja nih. Rengoko yang di sini gue hapus aja teman-teman. Gue pengen bus punya Lingga. Wait. Kita bus, kita coba bus teman-teman ya. Oke, udah bisa. Kita bus. Satu. Dua. Tiga gaming. Oh my god. 16.000. Ini sekali lagi teman-teman. Burn ya. Burn. SP-nya sama, SP-nya sama. Dia dari awal sampai sampai akhir. Ah, SP-nya 6. Lah, normal sih, SP-nya kecil. Iya. Burn teman-teman ya. Burn. Sekali lagi dong. How? Jadi bagaimana bisa ada unit seperti ini? Ini rekomend tidak? No doubt sih, udah the best burn unit in STD mungkin ya. Tapi bahkan melebihi Troy sih kalau menurut gua ya. Walaupun Troy SP-nya 1 sih, tapi dari segi damage udah jauh pakai banget sih. Jauh pakai banget 16.000. Imagine guys. Terus habis itu dia circle AOE lagi. Dia bukan cone AOE loh. Dia circle AOE. Jadi artinya kalian ngerti kan ya circle AOE kayak gimana ya? Jadi serangannya tuh cuman ada di yang bundarannya itu doang teman-teman. Jadi bukan bundaran yang luarnya, tapi bundaran yang arah dia itu teman-teman ya. Gimana jelasin ya? Pokoknya di situ lah kalian ngerti lah ya. Harusnya udah ngerti soalnya kan kalian udah nonton passive juga, passive udah jelasin di situ. Harusnya kalian ngerti. So, ya, kalau menurut gua worth it apa enggak? Wah. Udah ya. Ini udah pasti masuk meta sih kalau menurut gua sih. Kayaknya Infinite bakal pakai Rengoku sih mungkin ya. Mungkin enggak ya sih? Enggak. Mungkin bisa jadi mungkin, bisa jadi enggak. Tapi kalau untuk story ini sangat sangat worth it sih menurut gua. Berguna banget buat challenge. Kan challenge kan cuma buat karakter itu Himetsu. Iya, ya, ini harganya juga murah sih sebenarnya kalau dihitung-hitung ya. Kalau dibandingin sama kayak siapa yang lumayan mahal cat. Ini aja deh. Gilgamesh deh. Gilgamesh tuh mahal banget teman-teman ya. Gilgamesh aja sama ini menurut gua masih bagus ini. Karena dia ngeburn cuy 16.000, imagine lah. Imagine Dragon gitu kan. So ya, yeah. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat Mocam, thank you buat Mamang Lingga. Mana Mamang Lingga? Hi. Hey, come here. Thank you buat mana Apoloe tadi? Ah, udah lah bodo amat Apoloe. Dadah. Thank you buat Bang Artes juga walaupun dia tidak ikut, dia sedang makan ya, tapi enggak apa-apa. Jangan lupa cek deskripsi untuk channel Lingga, channel Mocan, yo. Channel Bang Artes juga. Oh, pasti dong, ada di bawah juga. Oke, Uri, tenang aja. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau enggak suka, subscribe jika kalian mau. Enggak usah subscribe juga apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.